Hubungan politik antara Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo Jokowi telah membentuk dinamika politik yang menarik dalam sejarah Indonesia. Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam pemandangan politik Indonesia. Dengan perbedaan latar belakang dan gaya kepemimpinan yang menarik untuk dianalisis, Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden Soekarno, memulai karirnya dalam politik pada era Orde Baru. Dia menjadi pemimpin dalam perjuangan oposisi terhadap rezim Soeharto dan pada akhirnya memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP setelah reformasi. Di sisi lain, Jokowi, seorang tokoh bisnis dan pemimpin lokal, menjadi terkenal sebagai wali kota Solo sebelum mencapai posisi gubernur Jakarta. Pertemuan dua tokoh ini menjadi semakin signifikan pada pemilihan presiden tahun 2014. Megawati, sebagai ketua PDIP, memilih Jokowi sebagai calon presiden dari partainya. Sinergi ini menciptakan aliansi politik kuat yang menggabungkan pengalaman panjang Megawati dalam politik dan popularitas Jokowi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bersama-sama, mereka berhasil mengamankan kemenangan dalam pemilihan tersebut. Dalam kepemimpinan bersama, terlihat perbedaan pendekatan dan gaya kepemimpinan antara Megawati dan Jokowi. Megawati, dengan pengalaman politiknya yang kaya, membawa kebijakan dan pandangan tradisional. Sementara Jokowi membawa nuansa kekinian dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, dinamika ini menciptakan campuran yang seimbang, memungkinkan pemerintahan untuk merespons berbagai tantangan dengan cara yang holistik. Meskipun kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya, hubungan politik Megawati dan Jokowi tetap solid. Mereka bekerja sama dalam menyusun kebijakan strategis, mengelola koalisi politik, dan merancang langkah-langkah untuk mengatasi masalah nasional. Keberhasilan pemerintahan bersama ini tercermin dalam pencapaian proyek-proyek besar dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, dalam dinamika politik, terdapat momen-momen di mana perbedaan pendapat terbuka. Perbedaan pandangan antara keduanya dapat muncul dalam hal kebijakan tertentu atau strategi politik. Meskipun demikian, mereka menunjukkan kematangan politik dengan menyelesaikan perbedaan tersebut secara internal, mencegah konflik yang dapat merugikan stabilitas pemerintahan. Dalam perspektif warisan politik, hubungan politik Megawati dan Jokowi menciptakan fondasi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Aliansi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas generasi dan lintas pengalaman dalam membangun pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pewarisan politik mereka mencerminkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berdaya saing. Dengan menggabungkan kebijakan tradisional dan inovatif, Megawati dan Jokowi telah menciptakan model kepemimpinan yang mencerminkan pluralitas dan kompleksitas politik Indonesia. Hubungan politik mereka menciptakan landasan bagi kolaborasi dan koalisi dalam politik Indonesia modern, memberikan inspirasi bagi pemimpin-pemimpin masa depan untuk bekerja bersama dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan.